Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Oh, ini kenapa nge-lag? Nge-lag, guys. Aduh, nge-lag, guys. FUP-nya itu lumayan lebih besar ya. Gue pakai paketnya Freedom Unlimited. Aduh. Ah! Damn. Gue jadi emosi nih mainnya nih kalau nge-lag begini. Halo guys, welcome to my channel. Bareng gue Jordi, kita masih bermain game Mobile Legend Bang Bang. Oke, kali ini gue udah bareng sama teman-teman gue nih, ada Diablo dan ada Wowo Openable. Nah, si Wowo ini sebenarnya satu squad nih sama gue. Kita mau trio nih rank pada sore hari ini sambil menunggu jam berbuka puasa. Oh my god. Wow. Oke, kita tanya dulu ya, ready ya. Tadi mohon maaf agak lama dulu nih, soalnya gue mau prepare untuk record nih, untuk live-nya. Sombong amat. Oke, kita tanya ready ya. Gimana, gimana? Oh ya, teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah selalu dukung channel gue ucapkan terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, belum like, silakan di subscribe ya, ada di tombol sebelah kanan bawah, dan jangan lupa untuk di like video-videonya. Kita langsung ready aja deh nih, coba kita mulai game ya. Gimana keadaan teman-teman semuanya? Masih tetap sehat ya? Walaupun kalian di rumah aja, kalian harus tetap produktif. Jangan cuma diam aja. Do it! Just do it! Coba kalian selingin dengan membuat hal-hal yang ini aja, apa teman-teman? Yang positif, misalkan ya kalian hobinya apa? Misalkan kalian hobinya bermain game, ya udah kalian coba main game, coba lebih mantepin lagi main gamenya. Terus nanti kalau ada kompetisi-kompetisi ya kalian bisa ikut kompetisi. Kalau misalkan kalian suka nyanyi ya kalian bisa ikut membuat konten-konten yang nyanyi atau ikut lomba-lomba juga ada. Seperti yang ada di channel gue, yang J2 Arts, itu gue ikut lomba NMAX Jingle Competition. Nah, silakan kalian coba dengarkan ya. Gue disitu bikin jingle untuk Yamaha All New NMAX. Videonya ada di atas. Dan buat teman-teman juga yang mau belajar tentang IT atau tentang tips-tips lainnya seperti tips Word atau Mendeley, kalian bisa juga cek playlist J2 Education. Linknya saya taruh di atas nih, kalian klik aja nih, rekomendasi dari saya. Oke, kita pick apa ya? Tank, tank, tank. Support, support. Support, nana, nana. Kita nana. Oke. Kita pakai nana. Kita pakai nana ya. Coba ya kita pakai nana ya. Oke. Hai. Kita pakai nana deh. Gue nana ya, kita tanya gue nana ya. Oke. Apakah dikasih, guys? Dan buat teman-teman nih yang sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, ya semoga lancar puasanya sampai nanti berakhir ya, sampai nanti bulan sampai nanti hari raya, sampai lebaran, semoga lancar terus, nggak ada halangan.
tetap semangat pokoknya. Oke, kita Nana. Kita pakai Nana. By the way, gimana guys? Menurut kalian dari beberapa konten video yang ada di channel YouTube gua ini, yang mana sih yang paling kalian suka, paling kalian minatin? Coba dong, gua mau minta feedbacknya dari teman-teman. Silakan untuk kasih komentar aja di videonya. Oke. Misalkan, bang, gue suka nih lu bikin video yang tentang edukasi-edukasi. Atau, bang, gue suka nih lu bikin yang tentang games. Atau yang lainnya. Jangan lupa juga ya untuk follow Instagram pribadi gue, @jordi_lp. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram J2Project18 dan Instagram online shop gue @pacinpolshop ya. Untuk linknya gue taruh juga di deskripsi. Jadi kenapa kalian harus follow? Karena nanti itu bakal gue jadikan sebagai syarat ya. Nanti di 1000 subscriber gue akan mengadakan giveaway. Buat kalian nih sebagai tanda terima kasih gue lah, karena kalian tuh sudah dukung channel gue, sudah ikutin channel gue. Sebagai ucapan terima kasih gue mau ngadain giveaway kecil-kecilan lah buat sebagai ucapan syukur gue karena sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah. Oke, di sini gue mau bikin build jadi support aja ya. Kita build support itemnya. Itemnya berarti, nah ini aja deh. Karena nanti kita bisa berubah di dalam game ya. Baca. Kita pakai yang clockwork mat aja untuk skin ya. Oke, okay, let's begin. Mari kita nikmati game gua ini. Kita pakai Nana ya, teman kita si Diablo ini, si Diki nih namanya. Dia pakai Guinevere. Si Wowo ini namanya Hadi nih, dia pakai Uranus ya tank. Dia udah mythic aja tuh, gua aja masih legend ya. Ayo kita usahain di season ini kita mythic ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ikutin atau mau ikutin gua, mau bareng mabar sama gua juga boleh ya. Silakan kalian komen aja di video gua yang games ini, silakan komen untuk nickname-nya ya. Nanti kita akan mabar nih. Nanti yang terpilih kita akan mabar bareng, kita akan nge-push bareng nih. Karena gua lagi root to mythic. Sombong amat. Temen-temen ya, kita harus mythic nih di season ini. Oke, beli item biasa ya, beli ini nih, wooden mouse, terus beli aktifin skill 2 dulu deh. Kita bantu mythic dulu. Oke, biarin saya besok solo deh. Kita ke bawah aja. Jadi boneka. Kalian selama di rumah aja udah ngapain aja guys? Boleh dong kita cerita, kita diskusi aja nih di kolom komentar nih.
WFA udah ngapain aja, terus gimana, bete nggak sih, boring nggak sih, terus mungkin dari teman-teman nih ada yang punya tips cara menghilangkan bete boring di rumah aja selama masa pandemi corona ini ya. Di samping kita juga sama-sama berdoa gitu bareng-bareng untuk corona ini biar cepet selesai gitu. Karena ya jujur ya gue juga kangen gitu ya sama rutinitas sehari-hari. Dimana pas masa pandemi ini gue jadi interaksi sosial gue sama teman-teman gue, lingkungan tempat kerja dan lain sebagainya itu benar-benar jadi berkurang banget. Wah, ini kenapa nge-lag? Nge-lag, guys. Oke, guys, sorry. Tadi sempat nge-lag soalnya gue lupa. Baca. Tadi masih pakai kuota yang 3 ya. Jadi gue ini kan sekarang pakai 2 kartu nih. Pakai yang 3 sama M3. Nah, 3 itu kan gue pakai kuota yang unlimited jam 1 malam sampai jam 5 sore nih. Jadi tadi gue lupa ganti, guys, ke paket yang M3. Untuk sementara ini gue pakai M3 dulu nih, soalnya kenapa? Karena lebih gimana ya, untuk kuotanya sendiri lebih memungkinkan untuk gue, karena sekarang ini kan konsumsi internet itu lebih tinggi ya dari hari biasanya ya teman-teman ya. Gua kan harus bikin konten juga buat yang di konten edukasi dan lain sebagainya, terus buat belajar kan kita pakai internet juga dan lain sebagainya ya. Jadi lebih tinggi gitu, dan pakai IM3 ini aduh nge-lag, guys. FUP-nya itu lumayan lebih besar ya. Gue pakai paketnya Freedom Unlimited yang mati. Nice. Unlimited 10 GB. Unlimitednya bisa YouTube, WhatsApp dan beberapa aplikasi lainnya. Kalian bisa cek aja. Nanti mungkin gue bakal taruh juga di link deskripsi ya, link informasi paket internet yang gue pakai. Terus dia ada kuota utamanya itu 10 GB, jadi buat lo pakai di luar aplikasi yang unlimited itu. Jadi sebenarnya nggak unlimited sih, guys, jadi lo tetap ada kuotanya 25 GB sebulan. Jadi nanti setelah batas pemakaian wajar 25 GB itu, lo masih bisa akses semua aplikasi yang unlimited itu tapi dengan speed yang terbatas. Kalau nggak salah itu 64 Mbps ya. Jadi kalau lo WA, WhatsApp, lo cuma bisa chatting doang. Aduh, ini lagi nge-lag banget. Astaga. Tuh, lag nih. Ya, mati. Aduh. Nge-lag. Tapi nggak tahu nih di tempat gua entry kok agak nge-lag ya. Di tempat kalian yang pakai entry gimana, guys? Ini gua nge-lag banget nih. Isinya perasaan udah ini deh. Tuh udah speed mode. Udah gak enak mainnya. Tuh. Sabar, jangan emosi. Ah, astaga Tuhan! Kayaknya nge-push terus ya, guys. Ya terserah lu dah, push aja terus. Aduh. Ah. Damn. Gue jadi emosi nih mainnya nih kalau nge-lag begini. Jangan apa ya Allah. Aduh. Jangan emosi. Tahan.
jadi mati kan. Harusnya Nana ini hero yang jangan mati nih. Soalnya kan dia pasifnya bisa hidup lagi, guys. Jadi harusnya bisa nggak mati ini kalau pakai Nana. Baca. Tapi ya gimana, guys? Nge-lag, guys. Kalau kalian sendiri gimana sih kalau kalian main Mobile Legends kalau nge-lag itu kayak gitu tuh, aduh. Gimana ini? Nge-lag begini, guys. Ya enak nih kalau nge-lag begini. Tuh. Patah-patah. Astaga Tuhan. Lek parah sumpah. Tapi tetap semangat. Kita harus tetap semangat ya guys. Walaupun nge-lag, kita harus tetap bermain profesional. Bete lo sumpah. Tuh. MMA bapuk. Ah, damn. Purple lagi. Kalah gold banyak ini. Beda 6.000 loh. Ah, kan. Selamat bro. Sumpah nge-lag begini gak enak banget. Sumpah gak enak. Kalian kalau nge-lag gini biasanya gimana, guys? Kalian nih kalau main Mobile Legends kadang suka nge-lag nih. Biasanya kalian gimana? Tetap main atau surrender apa gimana? Wow, kita push mid nih. Tapi nggak ada minion. Sedah. Kena. Sip. Nice. Tapi tenang, kita kalau main kompak bisa menang. Oke, butuh kalau pakai Nana itu kita spam-spamin aja nih skill duanya. Hehehe. Buat gue ya. Sorry, diambil. Baca. Oh, aku kalah gold nih. Ini kita jual aja deh. Oke, udah 11 menit nih. Oke, kita bantu di sini ada mosok. Ah, akan mati lo. Lagi seseleketan sih. Tahu enggak, guys, seseleketan apa? Yang tahu artinya seseleketan silakan isi di kolom komentar. Itu bahasa Sunda ya, Sunda seseleketan. Atau ada yang tahu atau bahasa lainnya di daerah kalian?
Selekatan itu artinya apa? Buset, ngelewe. Truknya ngelewe. Kena. Kena. Jago banget. Kena. Aduh. Nice, Lord. Valir sama Grok ya. Hati-hati. Hati-hati guys. Aduh. Lorte, Lorte. Nice. Duh. Nice, gua juga mati. Aduh, tunggu dong. Ah, kan ngapain sih MM? Aduh. Bodoh banget sih. Gak mau nunggu gua. Tuh kan. Tuh, gua ngata dia apa? Jangan, budek. Astaga, mundur. Yah. Gila. Nafsu, anjir, nafsu banget. Nggak mau nunggu loh. Ribut, ribut, berantem. Aduh, kan sabar dong mainnya, sabar. Belum hidup gua udah war aja, aduh pusing kepala gua. MM nafsu report. Gimana guys, lu kalau misalkan kalian nih, kalau misalkan ketemu MM yang kayak begini nih, kalian bakal gimana? Gini gak enak banget sih. Sumpah gak enak banget. Sumpah beneran guys, gak enak banget. Nge-lag kayak gini tuh gak enak banget. Beneran deh. Oh ya, nanti untuk next video kalian kalau mau request, kira-kira request aja guys. Gua misalkan coba pakai hero apa gitu. Nanti gue coba pakai hero itu. Oke. Sabar. Sabar, Gunnifer. Gunnifer. Awas Gunnifer. Awas. Astaga, Haya Buluk. Haya Buluk, ngapain Haya Buluk? What? Mati kan lu. Mati lu. Jadi boneka. Sebenernya moskop itu lembek guys, cuman dia kalau pintar itu bisa gesit. Lord hidup lagi nih, ini hati-hati nih. Pada nge-lag nih, sumpah beneran. Taruh jebakan sini.
udah menit ke 17 ya. Aduh, 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 aduh. Sini doang, sini doang. Tapi kena. Mundur, mundur. Mundur, nice, nice, nice. Bagus, 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 bagus. Yah, mati Gunivernya. MMA farming. Kocak, kocak. Perhatiin dia agak dinget nih. Lordnya nggak ada yang kawal. Sia-sia lah Lordnya. Kocak sih. Astaga, gila, mana ngeri anjay. Sabar, sabar. Defend, defend. Nice. Awas, sabar. Ah, damn. Gue yang dapet. Gue yang dapet. Sombong amat. Ah, malah kalah nih. Gak bener. Bel. Ya, udah kalah ini mah. Aduh. Sih gue ini gak bakal menang ini kan. Kalah. Oke guys, itu dia game gue pada kali ini. Dan gue kalah. Tapi tenang aja guys, gue akan tetap posting ya. Jadi ya begitulah teman-teman, kita namanya main game, kadang menang, kadang kalah. Padahal kita udah mainnya udah bagus, ternyata ada teman yang mainnya mungkin nggak maksimal, jadi ya kita kalah nggak apa-apa. Kita have fun aja di sini buat main game, jadi nggak usah terlalu dipikirin banget ya teman-teman ya. Oke, jadi
itu dia game gue kali ini. Semoga teman-teman tetap suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tombol subscribe-nya ada di pojok kanan bawah. Silakan juga di like videonya dan juga mampir ke playlist-playlist gue yang lainnya, yang pastinya konten-konten yang seru dan menarik. Oke, gue Jordi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!